Jakarta. Perseteruan itu gimana Pak Bu? Tanggapannya apa Bu? Bu, Bu, itu ditunggu masih satu acara lagi loh. Iya Pak Bu, benar Pak. Gini, oke. Jadi teman-teman, saya ngikuti apa yang di medsos, sungguh-sungguh saya tidak enak. Saya sangat hormat sama Mbak Puan, sangat-sangat hormat. Maka saya masih ingat dan belum lupa ketika elektabilitas saya sangat rendah di 2013 lalu, Mbak Puanlah sebenarnya pemegang tempurnya, itu tidak pernah lupa. Saya tidak punya modal saat itu tidak pernah lupa, maka partai saat itu yang bergerak sehingga saya menang. Maka inilah cara penghormatan saya kepada Mbak Puan, karena sampai dengan hari ini saya tidak pernah berkonflik dengan beliau. Baik-baik saja. Bahkan pada saat saya sowan ibu untuk halal bihalal, Mbak Puan juga ada di sana dan kami sempat bercanda. Jadi ketika kemudian di medsos seperti itu, saya sungguh-sungguh sangat kaget. Saya ini orang Jawa, kader partai, yang diajari untuk mendem dulu mikul dulu. Itu aja. Sorry. Pak, kemarin sempat ketemu Mbak Puan, Pak. Kenapa? Di Jakarta kemarin, Pak. Kenapa? Ketemu di Jakarta. Ya.